Hai, Assalamualaikum. Saya Syahir, bertemu lagi kita dalam Longan Garage Review and Reaction. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dari Malaysia, Singapura, Indonesia dan Brunei kerana terus menonton video-video review kami. Alright, sebelum itu, klik subscribe dahulu dan aktifkan loceng untuk anda dapat notifikasi. Alright, kita teruskan review kita. Masih lagi lagu Iwan Fals. Seperti yang saya kata sebelum ni, memang saya dah start jatuh cinta dengan lagu-lagu Iwan Fals. Kali ni saya nak review lagu daripada Galang Rambu Anaki. Kalau tak silap, yang kami diberitahulah ada someone dia PM kami dan bagi tahu lagu ni dia buat untuk anak dia. Okay, jom kita dengar. As expected lah, sound akustik. Galang rambu anarki, anakku lahir awal Januari, menjelang pemilu. Galang rambu anarki, dengarlah trompet tahun baru menyambutmu. Hey. Galang rambu anarki, ingatlah tangisan pertamamu, ditandai BBM membumbung tinggi. Maafkan kedua orang tua kalau tak mampu beli susu. Alamak. BBM naik tinggi, susu tak terbeli. BBM tu apa ya? Subsidi mungkin baik kurang gizi. Galang rambu anarki, anakku cepatlah besar, matahariku menangis yang keras, janganlah ragu, tinjulah congkaknya dunia buatku, doa kami bina di. Cepatlah besar matahariku, menangis yang keras, janganlah ragu, hantamlah sombongnya dunia, buah hatiku, doa kami di nadimu. Iwan Fals, lagu dia tu lah seperti yang saya kata sebelum ni, memang very direct, lagu untuk anak, buat lagu untuk anak. Dan yang paling menarik adalah dia memang seorang
saya dapat lihat dia ni memang seorang bapa yang prihatin lah kat anak dia. Dia buat lagu untuk anak dia, bagi tahu siap-siap anak dia masih kecil lagi, dia bagi tahu siap-siap apa yang berlaku di di dunia kan. Macam tadi saya perasan BBM naik, saya tak pasti BBM tu apa, mungkin currency kot. Yang lepas tu ada BBM naik, tak boleh nak beli susu, mungkin itulah kot kan. Nanti kat bawah komen bagi, tolong berikan penjelasan tentang BBM tu apa dia. Dan lagu ni membuatkan saya rasa dekat lah, rasa dekat betul dengan situasi sekarang kan. Ekonomi tengah teruk, kita ada anak, anak pun masih kecil lagi, dia tak tahu apa-apa. So saya rasa macam nak juga buat lagu lah untuk anak saya kan, menceritakan. Mungkin lagu saya bunyi pasal COVID lah kot kan. Penuh dengan usul-usul nasihat. Walaupun ada nasihat tu, dia ada sikit, dia cuit sikit tentang orang pintar yang menarik subsidi. Bagus lah. Saya rasa satu teguran secara halus. Lagu ni memang, dia memang untuk anak dia, tapi dia ada tembak sikit dekat government lah kot kan, kerajaan, orang yang memerintah. Lagu ni dia ada unsur, dia ada perasaan gembira tu, perasaan yang seronok lah, seronok menerima cahaya mata kan. Lagu ni macam kalau dengar, dia ada pengaruh-pengaruh macam kumpulan Brad, lepas tu macam Simon Garfunkel, style macam tu lah, yang macam country sikit. Suara dia pun, suara Iwan Fals pun memang suara time muda lah zaman ni kan. Memang menarik, lagu ni menarik. Lagu ni saya takkan rating sebab lagu ni memang kalau saya bagi rating memang saya akan bagi 10 punya, memang bias lah. Lagu yang penuh dengan nasihat, lagu yang penuh dengan teguran, sindiran sikit. It's a good ideology lah bila Iwan Fals dia menyampaikan dia punya menyampaikan ideologi dia melalui lagu. Alright, okay, itu saja saya punya review. Terima kasih kerana request lagu ni untuk saya review. Terima kasih. Okay, itu saja. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loceng. Kalau rasa suka dengan video kami dan konten-konten kami, boleh share, boleh like dan bagi tahu pada rakan-rakan anda yang kami buat review lagu, yang mana review-review lagu kami ni memang rare, yang susah nak dengar dekat radio lah. Okay, terima kasih. Bye.